Langsung bunuh lah. Main pusing. Ya kan? Gitu loh caranya. Moshi moshi, kan welcome back to my channel bersama gue, trainer yang paling ngegas. Oke cuy, kan karena ini sedikit Jepang-Jepangan ya kan, kita ngebahas deck orang Jepang lagi ya kan. Hari ini kita akan ngebahas dari deck Kosei Saito ya kan, merupakan doi ini bapaknya Picarom cuy ya kan. Dia sudah beberapa kali sukses menggunakan Picarom, contohnya di IC Champion League di bulan Desember tahun kemarin ya kan. Doi juga menang cuy di negaranya, jadi ya kan gak malu-maluin dia dari negara Jepang ya kan. Bapaknya Pokemon atau bapaknya Pikachu ini tandanya ya kan. Kali ini kita akan ngebahas yaitu decklist dari Kosei Saito ya kan. Merupakan dia adalah juara ketiga dari Limitless Qualifier 4. Ini decknya udah gue siapin ya kan. Langsung kita bahas satu persatu dan gue bakal bagiin buat lo orang. Nah tapi sebelum itu ya kan, gue mau ngasih tau ke orang bahwa video gue disponsori oleh Bandar Pokemon. Dimana Bandar Pokemon itu menyediakan kebutuhan lo orang tentang Pichigo dan Tichigi cuy. Contohnya ya kan, lo orang mau beli booster segala macamnya, langsung aja ke Tokopedia search Bandar Pokemon ya kan. Nah di sini nih ada udah ada Pikachu cuy, cuman lightningnya kurang terang ya kayaknya ya. Takutnya backlight gue keterangan ya kan. Oke kita turunin aja ya kan, gue settingan ISO nya abisnya buat ini supaya biar shadow-shadownya dapat sekarang ya kan. Kita udah main lightning di sini, langsung aja kita ke gameplaynya aja ya kan. Di sini kita akan ngebahas yaitu Picarom dari racikan bro Kosei Saito ya kan, Kosei Saito, dimana di sini decknya sedikit unik, dia nggak pakai zero roll ya kan. Langsung aja kita bahas satu persatu ya kan. Teman-teman mungkin udah pada tahu seperti Edelgross fungsinya buat apa ya kan. Nah ini Bounty TV ini gue bakal ngejelasin, dia cuma buat satu cuy, anjing metoknya ini gue bingung cuy. Dia bonyo cuma satu, tanya dia sebisa mungkin ngambil first ya kan. Jadi kita coba aja ya kan, cara gameplaynya dia kayak gimana ya kan gue nggak tahu, tetapi kita akan mencoba semaksimal mungkin cuy. Di sini Bounty TV-nya satu ya kan, dia makai buat ngecas cuy. Ya kan search up to 2 energi langsung bisa ke Picarom atau kemana ya kan. Di sini dedeninya mantap cuy, dia orang tidak tergenang dedeni, jadi cuma bawa satu. Selanjutnya ada Pikachu Zekrom ya kan di sini, lalu ada Raichu and Alolan Raichu ya kan. Selanjutnya ada Tapu Koko, di sini ada 3 buah Jirachi, teman-teman udah tahu. Di sini Marshadow mungkin yang masih belum pada tahu, di sini resetting hole ya kan, dia buat ngebuang stadium musuh karena di sini nggak ada Fire Blower. Selanjutnya ada 4 buah Electric Power, masih ada Grid Catcher 1, ada Quick Ball ya kan, bawa 4. Di sini doi bawa reset stamp-nya 2, ada 4 buah switch, ada 3 tackle dan ada tech switch. Di sini dia bawa 1. Ada tool scraper juga, dia pakai power plant cuy kan. Di sini juga sama, dia mau ngegangguin mobilitas orang dengan mengganggu mobilitasnya orang. Selanjutnya di sini Thunder Mountain mungkin teman-teman tahu. Terus di sini ada 2 buah boss order ya, masih ada 2 buah dia bawa 2 buah boss order. Selanjutnya ada Guzma and Hala, dia bawa 2. Ada Malo and Lana, ada Marni, ada 3 Faulkner, ada Big Charm ya kan. Ini yang paling baru nih dari Rebel Clash juga nih, item UR ya kan, warnanya emas ya kan. Selanjutnya di sini ada 2 buah escape board, dia bawa Vitality Band kayaknya buat situasional ya kan. Selanjutnya dia bawa Lightning Energy, ini energi spesial terbaru ya kan, buat energi listrik dari mana namanya, dari Rebel Clash ya kan. Selanjutnya juga doi bawa ini ada 9 energi basic ya kan. Jadi ya kan seperti apa gameplaynya ya kan, deck champion itu gue coba pilotin ya kan, kita copy decklist ya, langsung aja gue tunjukin ke orang gameplaynya seperti apa, langsung aja cuy. Oke kita langsung aja ya kan, kita ngebahas ya kan satu buah deck lagi dari Limitless Qualifier 3 Qualifier 4 ya kan, juara tiganya ini ada Kosei Saito ya kan. Merupakan doi juga memenangkan ya kan pakai Picarom itu di IC Champion League di Desember bulan kemarin cuy ya kan. Jadi mantep ini, kita ambil head aja langsung kita, aduh nggak bisa first ya. Oke nggak apa-apa bosku, santuy ya kan. Cakep cuy. Gue dikasih first ya.
Oke, gaskan bosku ya kan. Oke, kali ini kita ngelawan spread damage lagi ya kan. Ini lagi banyak banget nih ya, yang lagi pada main Necrozma. Kemarin gue recording ya kan, kena ini cuy, copyright cuy ya kan. Nggak tahu kenapa ya kan. Kita coba recording ulang lagi nih, males banget gue ya kan. Tetapi tampilan studio hari ini lebih mantep cuy ya kan. Abis kita rapihin gitu lightningnya cuy. Abis upgrade lightning dikit ini gue ya kan. Oke, gaskan bosku ya kan. Gaskan bosku ya kan. Kita gaskan ini bosku ya kan. Oke ya kan. Gaskan bosku, gaskan ya kan. Oke, berubah sana ya kan. Waduh, udah siap nyerang cuy. Galaknya. Malamarnya masuk price cuy ya, Pak. Masuk price kali ya. Malamarnya dia masuk price cuy. Kasian banget nih orang ya kan. Ya, kasihan bro ya kan. Ini gue baru pertama cuy kan, kita main Pokemon listrik atau kita bikin gameplaynya cuy. Gue gak begitu suka cuy sama Pokemon listrik. Tetapi kan buat lo orang khusus ya kan gue bikinin. Gas boss. Sakit bro. Raichu sama Vicarom. Ya oke, okay, kita ambil aja. Gua mau buang Vicarom ya. Ya kan kita ambil Tapu Koko. Thank you.
gaskeun bosku, ya kan? Kasih aja, ya kan? Biarin aja dia mau ngapain, itu suka-suka dia gitu, ya kan? Gaskeun sama gua, bro, ya kan? Gaskeun bosku, gaskeun, ya kan? Gue butuh bunuh malamarnya aja sebenarnya, ya kan? Aduh, aturan keluar ini cuy, gue yang lebih GG lagi gitu. Oke, langsung malamarnya jadi lagi, ya kan? Ganas bro. Serem bro. Gas bos. Ya kan asik ini, ya kan Picarom ini lumayan juga ternyata, ya kan gua rada hakiki juga ngeliat Picarom ini, ya kan. Oke. Spell attack-nya pasang lagi cuy, ya kan biar kebunuh Jirachi gua. Oke. Gas bos, ya kan? Ada Mew-nya sih, ini Mew-nya nih kampret ini, ya kan? Gangguin banget ini Mew-nya, ya kan? Mesti gua bunuh ini, ya kan? Gas bos, ya kan? Gas bos, gas, gas, ya kan, gas gen bosku, ya kan, Cintio sana, ya kan. Picarom Zekrom, ya kan, Pikachu Zekrom ini, ya kan, kita pakainya EE, ya kan, alternatif art cuy, keren ini, ya kan. Oke. Oke, kita terus scraper aja ininya biar dia nggak bisa muter-muter, ya kan? Rada ngekiin gitu, ya kan? Gas bos, ya kan? Solga-solganya mana? Solga Leo Lunalanya nggak dikeluarin cuy, ya kan? Gua bunuh habis ini, ya kan? Malamarnya, ini malamarnya PR cuy, ya kan? Ngeganggu nih, gua bawa order habis ini, gua bawa order, ya kan? Oke. Tenang aja cuy, nggak bakal gua full, nggak bakal gua GX kok cuy, ya kan? Tenang aja bro. Oke, maju. Waduh, ada switch. Oke. Lama-lama jadi dua pusing gua, ya kan? Kalau kagak gua nggak pusing, ya kan?
Okay. Gila, ini electric powernya sampai 4 cuy ya kan. Sadis ya kan. GG cuy. Mantap. Itu yang kita tunggu-tunggu ya kan. Udah kita menang mutlak ini ya kan, kita tinggal tarik aja pakai boss order ya kan, Edlogross ya. Langsung dah ya kan, langsung kita menang cuy kan, kita ke gameplay selanjutnya aja cuy. Oke ya kan, gaskan bosku ya kan. Lawannya Picarom. Woi, ngelek amat cuy. Oke, kita entern lagi aja ya kan. Kita gas-gaskan ini ya kan. Mau ngegas gue ya kan. Ya kan gaskan bosku ya kan, ini ambil gus mahala ya kan. Mau ngambil apa deh, speed energy kah ya kan, dibuang. Wih, dikasih cuy, asik ya kan, asik. Boleh bro ya kan, Picaromnya boleh ya kan, gaskan bosku ya kan. Wow. Karena modar nih sama gua ya kan. We'll be right back.
dapat energi satu aja ya kan, udah mati nih sama gue. Oke, dikasih Thunder Mountain ya kan. Anjir, dijebrit sama dia. Di full blitz kah sama dia? Galak juga cuy lu ya. Mantap cuy. Ada electric power enggak lu? Ya kan lu butuh bunuh gua, kalau mau GX itu lu butuh beberapa energi dari gua. Wih, emas cuy ini enggak cuy ya kan. Ini emas, ini kagak ya kan. Gaskan bosku. Cas lah. Oke, okay. Oh ya, gue ada Faulkner cuy, ada energi gue bisa balik ya kan. Pain pusing-pusing gue ya kan. Oke, okay. Nyesel lu ya kan, melawan gue, lu menyesal sekali bro ya kan. Energinya mana? Nah, satu, dua, tiga, langsung bunuh lah. Main pusing, ya kan? Gitu loh caranya, ya kan? Cap pusing gitu, ya kan? Main pusing, ya kan? Kok digitu dibikin pusing gitu, ya kan? Ibarat katanya. Masa tiga-tiga energi gue di sana, tadi gue pakai Gus Mahala nggak ketemu ya kan. Ya kan lo jadi main Picarom itu mainnya smart cuy ya kan, main hitung-hitungannya mesti jago cuy, matematikanya. Makanya lo sekolah dulu jangan bolos mulu anjing, taunya apa ngitungin capsa doang gitu ya kan. Ini main Pokemon cuy, bukan main capsa cuy. Nggak usah ngumpul-ngumpulin tangan banyak-banyak cuy ya kan. Ya kan naga jadi cacing lo ya kan. Kalah lu ketemu musuhnya ya kan, yang hakiki musuhnya gitu ya kan, karena ya kan onshit lu ya kan, gua kasih tau onshit ya kan. Abis ini gua mau dede nih cuy ya kan. Oke, dede nih kemungkinan ya kan, dede nih ya kan. Ini gua keluarin ambil tapu koko ya kan, biar kesini nyolok. Ambil apa lu, Marcedo ya kan, biar hilang itunya ya kan. Gua masih punya cuy di tangan ya kan, lu ngeyel jadi orang ya kan, belum digas-gasin aja sama gua cuy ya kan. Ini kameranya nih suka mati cuy live view-nya ya kan, karena gua lagi coba pakai capture card cuy ya kan. Cuman gue gak nge-capture MOBA cuy, gue kasih tau sekali lagi kan, cuma dipakai buat kamera gue doang capture cardnya ya kan. Biar gambarnya tuh kemarin gue pakai aplikasinya dari Canon itu ya begitu cuy ya kan, kadang-kadang suka putus-putus. Ini sekarang live view-nya ya kan, nanti deh gue tanya sama tukang ini, tukang editor gue dulu ya kan, cara nyetingnya. Dia belum datang cuy masalahnya ya kan. Studio gue sih udah di setting ya kan. Wah, aduh, udah menang kita, dia nyerah cuy ya kan. Sampai kiamat juga dia udah kalah sih sebenarnya ya kan. Udah salah langkah ini ya kan. Emang mantep cuy deck dari juara itu yang dipakai ya kan. Jadi buat lu orang yang suka ya kan sama gameplaynya atau decknya, lu orang mau build silakan copy aja langsung, karena gue nggak bisa banyak lama-lama cuy ya kan. Karena kemarin gue udah upload cuman kena ini cuy, kena copyright kemarin. Jadi buat lu orang yang udah nonton video ini sampai selesai, gue ucapin thank you ya kan. Dan gue mau pamit undur dulu, pamit undur dulu ya kan. Jadi see you next time and keep play the Pokemon cuy.